Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, kita dapat bersua lintas langsung dari daerah Tutong. Seperti biasa untuk berkongsi antara pengisian bahan visual yang kami sediakan di samping beberapa info semasa mengenai kegiatan-kegiatan yang bakal berlangsung di daerah ini. Ya. Diharapkan Auda sihat-sihat saja dan mudahan ya segala urusan bis kita dipermudahkan untuk hari ini. Dan cuaca di sekitar Pekan Tutong dalam keadaan cerah. Cerah sahaja. Baik, untuk pagi ini terus kita beralih menyaksikan bahan visual yang kami sediakan untuk Auda dari daerah Tutong. Berlatar belakangkan sebagai seorang graduan ijazah sarjana dalam bidang sejarah, khususnya sejarah politik Brunei pada tahun 2022, graduan dari Universiti Brunei Darussalam, dikenali sebagai Dayang Nur Liliani binti Muhammad Ramli, merupakan seorang graduan yang meminati bidang sejarah. Sudah setentunya, semasa pengajian di universiti tersebut, beliau aktif melibatkan diri dalam apa jua bidang sejarah, malah pernah membentangkan kertas kerja di peringkat kebangsaan, iaitu Universiti Brunei Darussalam dan di Pen Borneo Pusat Sejarah Brunei. Bukan setakat di negara Brunei Darussalam sahaja, namun beliau pernah membentangkan kertas kerja di luar negeri, iaitu dalam Brunei Malaysia Forum 2021, Anjuran Kolaborasi Universiti Malaya dan Universiti Brunei Darussalam. Justeru minat beliau dalam bidang sejarah ini tidak hanya tertumpu semasa pengajiannya di peringkat universiti sahaja. Beliau kini turut mengembangluaskan lagi minat yang beliau syuburi ini dengan menerbitkan beberapa buah artikel tentang sejarah Brunei yang diterbitkan dalam dan luar negeri. Baru-baru ini, beliau telah menerbitkan sebuah buku mengenai institusi penghulu mukim dan ketua kampung bagi daerah Tutong yang memfokuskan pada perkembangan pentadbiran, peranan dan cabaran pada tahun 1906 hingga 1967. Timbulnya idea menerbitkan buku ini adalah disebabkan hasil usaha beliau dalam menghasilkan kertas kerja pengajiannya. Malah dengan adanya sokongan serta dorongan, dapat membuatkan beliau lebih bersemangat, terutamanya dalam bidang penulisan. Di sepanjang proses penerbitan kertas kerja tersebut, beliau turut berpeluang untuk menembual beberapa orang mantan ketua-ketua kampung di daerah Tutong untuk memperolehi informasi dan maklumat mengenai kajiannya. Buku ini sebenarnya lebih menjelaskan mengenai peranan, tanggungjawab penghulu mukim dan ketua kampung dan cabaran-cabaran yang mereka menghadapi. Jadi buku ini menyentuh tiga era. Era pertamanya adalah era Resident British, kemudian era kedua adalah era pentadbiran Jepun dan seterusnya era zaman pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin ketiga. Penghulu mukim dan ketua kampung ini merupakan dua pemimpin yang sudah lama wujud dalam masyarakat Melayu. Jadi penghulu mukim dan ketua kampung itu sendiri, mereka ini merupakan pemimpin masyarakat akar umbi di peringkat mukim dan kampung. Jadi secara terperincinya, penghulu ialah ketua atau pemimpin bagi sesebuah pentadbiran mukim. Manakala ketua kampung, di seorang ini merupakan ketua kepada satu kampung atau lebih. Jadi pada pendapat saya, kedua-dua jawatan ini sangat penting untuk dibuat kajian kerana pertama, melalui kajian ini akan dapat memberikan maklumat mengenai sejarah, kewujudan, perkembangan dan perubahan yang dibuat ke atas institusi penghulu mukim dan ketua kampung di daerah Tutong. Kedua, menerusi kajian ini juga membantu kita ni memahamkan lagi siapa dan apakah peranan tugas dan tanggungjawab institusi penghulu mukim dan ketua kampung dengan lebih jelas. Dan yang terakhir, kajian ini juga akan dapat menjadi bahan rujukan kepada para penyelidik dan masyarakat di luar sana
yang berminat untuk mengetahui tentang pentadbiran di peringkat mukim dan kampung, lebih-lebih lagi menyentuh mengenai institusi penghulu mukim dan ketua kampung bagi daerah Tutong yang merupakan institusi penting dalam melancarkan jentera pentadbiran kerajaan. Sebenarnya buku ini merupakan tesis master saya. Tesis ini baru jua dipublish tahun lepas, baru graduate tahun lepas jua. Jadi buku ini tesis ini dijadikan buku dan ia pun baru diterbitkan baru-baruan ini jua lah. Jadi sebenarnya ia merupakan tesis master saya. Untuk menyiapkan tesis master ni, ia mengambil masa 2.5 tahun. Jadi master saya pada masa itu saya selesaikan dalam masa 2 tahun, bermula dari tahun 2019 dan baru graduate 2022. So antara cabarannya, yang pertama pada masa itu merupakan cabaran daripada COVID-19. Okay, ini adalah salah satu cabarannya kerana kita ni semua disuruh stay at home. Jadi mencari bahan dan lepas itu kita ni kena kami sebagai penyelidik ni disuruh untuk datang ke rumah-rumah, terutama saya mesti datang ke rumah mantan-mantan ketua kampung, ke jabatan-jabatan kerajaan. Ini salah satu cabaran di mana tergendala untuk saya membuat penyelidikan itu. Itu cabaran dari COVID-19 yang saya hadapi. Yang kedua adalah cabaran dalam mencari bahan. Alhamdulillah, selama saya menjalankan kajian saya ini, saya sangat-sangat berterima kasih kepada jabatan kerajaan seperti Arkib Brunei, Pusat Sejarah Brunei, PEN Borneo, Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Jabatan Daerah Tutong, Universiti Brunei Darussalam, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan juga mantan-mantan penghulu mukim dan ketua kampung banyak membantu saya dalam memberikan orang bahan-bahan untuk kajianannya. Walau bagaimanapun, memang juga tidak dinafikan bahawa ia agak orang ada sedikit cabaran lah kerana saya di dalam kajian ini menyentuh tiga era seperti era di zaman Resident British, zaman pentadbiran Jepun itu agak susah lah untuk saya perolehi kerana orang terhad bahan yang ingin dicari itu. Selain dari itu juga, beliau merupakan ahli jawatan kuasa penulis buku Dirgahayu, sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dari tahun 2019 sehingga kini. Untuk belia-belia yang akan datang, yang berminat dalam bidang penulisan ini, salah satu kata semangat untuk bisturangan ini adalah jangan pernah takut untuk mencuba. Jadi bagi saya, kalau kita ni belum mencuba sesuatu itu, kita ni indahkan pernah tahu sesuatu itu berjaya ataupun tidak berjaya. Jadi setiap kali kita ni ingin membuat sesuatu itu, perlunya ada niat terlebih dahulu. Jadi apabila sudah timbul niat itu, dibuat. Apabila sudah dibuat, diusahakan. Jadi kita ni simpanlah dalam diri kita ni. Ya sesuatu itu berjaya kah ataupun indah berjaya kah atau terambil belakang kira. Yang penting niat tani dan ingin membuat itu ditunaikan dulu, diikuti lagi dengan usaha kita ni. InsyaAllah saya akan meneruskan menghasilkan buku-buku lain lagi di masa akan datang kerana sebenarnya saya sangat berminat untuk membuat penyelidikan ini sendiri. Membuat penyelidikan ini pun sebenarnya banyak membantu diri saya untuk membuka lebih minda saya, pandangan saya terhadap sekeliling saya. Di samping itu, ia juga dapat membantu saya menambahkan lagi kajian-kajian tempatan kita ini di negara Brunei Darussalam. Setentunya pengalaman beliau membabitkan diri dalam bidang penulisan, khususnya yang memfokuskan kepada sejarah negara ini, merupakan satu titik usaha dan semangat sebagai seorang belia untuk menghasilkan lebih banyak karya serta artikel dan menjadi motivasi kepada generasi-generasi akan datang. Dalam kesempatan ini, saya ingin merafak sembah mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzatin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-77 tahun. Didoakan semoga baginda beserta kerabat diraja sentiasa diberikan keafiatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dirgahayu kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam, Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Itulah audio bahan visual untuk hari ini ya. Pendekatan bersama salah seorang belia wanita dari daerah Tutong yang mempunyai kebolehan dan kemahiran dalam menerbitkan buku ya dalam bidang penulisan, lebih-lebih lagi dalam berunsurkan sejarah. Jadi alhamdulillah dengan adanya bakat-bakat belia seperti ini, kita ini juga boleh memanfaatkannya untuk membaca, mentelaah dan juga mempelajari dan mengetahui apa saja isi kandungan dalam buku berkenaan, sekaligus kita ini mempelajari apa saja sejarah-sejarah yang ada dalam beberapa era sebelumnya ya. Baik, mudah-mudahan menjadi ikutan dan juga panduan serta dorongan untuk generasi masa kini dan akan datang untuk lebih mencintai sejarah negara Brunei Darussalam. Baik, kita akan kongsikan lagi audio info semasa yang kita terima mengenai acara-acara yang bakal diisikan dalam acara pentas perayaan malam di daerah Tutong sempena sambutan hari ulang tahun keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 tahun. Jadi di daerah Tutong, malam ini akan diteruskan lagi acara Irama Gambus Warisan Anjuran Tujuh Rumpun Keluarga Nayan. Ya. InsyaAllah akan bermula pada pukul 8.15 minit malam. Dan manakala esok pula akan diadakan layar panggung malam. Ini adalah anjuran majlis belia Brunei. Orang ramai dialulukan hadir bagi sama-sama menyokong dan juga memeriahkan acara yang akan diadakan pada malam ini dan juga esok ya. Dan kita akan bergerakkan juga dari masa ke semasa acara-acara yang diisikan dalam acara pentas perayaan malam bagi daerah Tutong. Baik, info terakhir, masih lagi dibukakan penyertaan bagi Pantai Pengkalan Pinang Mountain Bike Challenge 2023 yang ada tiga kategori dipertandingkan, iaitu kategori terbuka lelaki, master 45 tahun ke atas dan juga veteran 50 tahun ke atas. Sebarang keterangan lanjut, Auda boleh menghubungi di talian 7191880 melalui Awang Mizul dan tarikh tutup bagi pendaftaran ialah pada 13 Ogos 2023 dan acara akan berlangsung pada 20 Ogos 2023. Baik, itu saja maklumat yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Kita akan bersama lagi esok dengan pengisian yang lain pula ya. Dan kita akan kembali lagi bersama rakan-rakan kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.